Alhamdulillah, dengan ada social media, ibu kepada anak itu dapat menghubungi Pak Neil. Tentunya inilah peluang untuk Pak Neil untuk meletakkan cerita pada kedudukan yang sebenar. Nama penuh apa saya? Muhammad Zulfan. Muhammad Zulfan. Umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Awak tahu awak dah popular? Selalu ke Amini pergi jual tisu? Tak selalu. Ya. Kadang-kadang. Sebab saya kerja. Ha. Semua kami bekerja. Semua kami bekerja. Kerja apa? Saya ambil upah cucuk sate, petang saya niaga. Ha. Yang ini? Ini dia jarang-jarang je lah. Dia jual tisu. Selalu laku tak laku? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saya buat tu sebab saya rasa awak comel. Saya rasa awak ni bijak bercakap. Mana letaklah dekat YouTube. Lepas tu bila letak kat YouTube, dekat Instagram, semua orang tersentuh cerita awak cakap ayah dia meninggal. Kenapa awak cakap ayah awak meninggal? Mak ayah masih hidup tapi dia tak bagi nafkah, tak bagi apa semua, tak bayar duit semua. Jadinya kita berhenti lah dengan dia sebab tu cakap ayah meninggal. Berapa lama tak jumpa ayah? Lama lah dengan itu. Selalu ke cakap macam tu dekat orang bila jual tisu cakap ayah dah meninggal? Tak elok, I mean. Tak elok Ami cakap ayah dah meninggal. Ayah hidup lagi tahu kan? Ayah hidup lagi. Satu, Ami cakap ayah dah meninggal. Kita benci dengan ayah sebab masa dekat rumah tu dia dara ibu, dia dara kita, dara semua. Tak sayang ayah ke? Ayah nak cakap macam tu anak. Ya, cakap macam tu. Macam mana pun itu ayah awak. Macam mana pun ayah, itu tetap ayah Ami. Okey, kalau Ami tak nak ni, jangan sebut pasal ayah. Jangan sebut pasal ayah, tapi jangan tipulah. Tipu Tuhan marah. Cakap ayah tak ada, macam tu. Jangan cakap ayah meninggal. Tahu? Kalau ayah tak ada, Ami tak ada. Tipu pasal ayah tak nak. Tipu pasal apa pun tak nak. Nanti Ami tipu ramai orang. Tuhan marah. Kalau tipu dengan Pak Nes seorang, satu dosa. Tipu dengan ramai orang yang Ami jual tu. Lepas tu orang tengok dekat video Pak Nes, ada 600 ribu orang tengok video Ami. Ami dah berdosa dengan 600 ribu orang. Macam mana Ami nak jumpa seorang-seorang? Minta maaf. Nanti tak dapat masuk syurga. Ami nak masuk syurga kan? Dah, tak mau tipu lagi tau. Hai, nama saya Muhammad Zulfahmi. Saya nak minta maaf pada semua. Sebenarnya ayah saya tak meninggal pun. Tapi kita suka cakap meninggal sebab ayah bukan bagi nafkah pun. Beri janji takkan buat lagi. Okay, you good boy. Saya ibu kepada Muhammad Zulfahmi meminta maaf semua apa yang anak saya cakap selama ni, apa yang dia buat selama ni. Dia cakap yang ayah dia dah tak ada tu, saya pun terkejut. Sebenarnya taklah, sebenarnya ada, ayahnya ada. Cuma ayahnya tak pernah ambil berat. Tak pernah ambil berat sampai ke hari ni. Banyak cerita yang diceritakan kepada Pak Neil tentang kisah rumah tangga mereka. Kita lupakan dahulu. Kita selesaikan masalah ini. Jadi minta maaf juga kepada mereka yang menonton cerita viral ini. Bapak ni sendiri tak tahu. Bapak ni jujur ikhlas. Bapak ni kata itu adalah pertemuan yang diatur oleh Allah. Kalau tidak pandai tak sampai sini kan. Saya nak clearkan keadaan. Saya akan cari ibunya, saya akan cari ayahnya. Kalau
pada penonton-penonton yang menonton ya video tu, dia orang mungkin tak percaya bahawa betul ke sekarang ini betul ke Pak Ni jumpa dengan ayah dia sendiri. Saya mengaku saya ni Muhammad Abdul Zulfi bin Muhammad Yusof. Saya ayah kepada Muhammad Zulfahmi yang dia tersebar selama ni. Saya lah ayahnya sebab saya masih hidup. Untuk pengesahan, Pak Ni minta dokumen-dokumen berkaitan. Seperti bekas isterinya, Zubi turut menceritakan masalah rumah tangga mereka. Tetapi kita selesaikan masalah ini dahulu. Abang minta Abang dengan Amin boleh jaga adik baik-baik dan boleh pergilah jumpa Abang. Minta dengan ibu bawa adik pergi jumpa Abang. Abang tak nak atas perceraian Abah dengan ibu, Abang dan adik-adik jadi mangsa. Abang tak nak macam ni. Abang tahu Abah sayang Abang dan adik-adik. Sekarang ni semua penonton YouTube Pak Niel, kita sebagai orang yang menonton, orang yang mendengar, kita tak bolehlah nak buat pengadilan kita sendiri. Masalah rumah tangga mereka, mereka harungi bertahun-tahun. Kita hanya melihat 5-4 minit daripada video itu saja ataupun video ini saja, kita nak buat pengadilan kita sendiri tidak adil. Pak Ni harap, Pak Ni doakan agar Kemelut Tuan Zubir dengan bekas isteri dan dapat diselesaikan dengan cara baik. Ya, Pak Ni serahkan kepada anda semualah kalau anda rasa ia boleh menjadi pengajaran yang baik untuk pasangan-pasangan yang ada anak. Menjadikan pengajaran, mungkin itulah tujuannya Allah menghalakan Pak Ni bertemu dengan Fahmi, ya. Fahmi dan akhirnya bertemu dengan ayahnya pula. Okey. So jangan lupa subscribe kepada channel YouTube Pak Ni ini. InsyaAllah channel ini akan terus memberikan isian-isian yang memberi inspirasi kepada penonton-penonton. Assalamualaikum.